Belum sempat melayari bahtera, badai datang melanda. Itulah yang boleh disimpulkan kepada pelakon Fifi Azmi, di mana perkahwinan yang bakal dilangsungkan terpaksa dibatalkan. Begitulah kehidupan. Kita hanya mampu merancang, Tuhan menentukan. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah ni sekarang ni tak ada suara pula. Biasa kalau suara hilang ni kerja kuat sangat. Ya Allah, itulah. Kerja kuat ke tak kerja kuat ke, yang penting kesihatan kena jagalah. Sekarang ni sedang hangat diperkatakan tengah menggapai kebahagiaan, tiba-tiba tergantung di tengah jalan. Banyak di cara media yang mengatakan percintaan tu putus di tengah jalan. Sebenarnya sebelum raya dah putus dah. Certain people diorang very open. Tapi Fifi jenis yang kita tak berapa nak menunjuklah. Kalau tak ada jodoh tu, kita tak boleh nak buat apalah kan. Kalau boleh kita tak nak mengaibkan siapa-siapa. Tak mau. Ke mana boleh tercetusnya perkahwinan terbatal tu? Fifi ada dengar jugalah ada orang cakap Fifi tak serius lah. Kalau kata tak serius lah tak nak kahwin. Saya dah book semua dah. Wedding hall, semua saya book sendiri dengan duit saya sendiri. Semua saya buat. Jodoh tak boleh nak dipaksakan, nanti paksakan lain pula jadi. Fifi sendiri rasa ralat tak? Tak adalah. Kita kalau boleh, benda yang jadi semua ada hikmah. Kita boleh jadikan dia sebagai pengajaran in the future. What I need in a guy, orang yang boleh membimbing saya, ada lifestyle yang sama, chemistry, bonding and everything. Yang penting family type. Status sekarang Fifi dengan yang di sana? Alhamdulillah kita orang okey, masih berhubung. Kita orang tak ada renggangan. It's more healthier lah kalau macam ni kan. Ada tak harapan untuk benda tu kembali terjalin? Saya tak pernah tolak kalau jodoh tu ada. Si dia pun Fifi dengar dia dah mempunyai someone kissing someone lah, which is good. Alhamdulillah Fifi happy sangat. Hopefully dia stay happy dan bahagia. Kadang kita nampak luar bahagia, dalam masih lagi nak healing. Aduh, yang tu pedih. Yang tu cukup pedih tu, ada ke? Tu sebenarnya normal lah kot kan. Kita nak express kita punya feeling. Sebab Fifi jenis yang tak share dengan kawan-kawan Fifi. Even my best friend, I don't share this kind of problem, relationship problem. So tak tahu kenapa I jenis yang selalu keep it by myself. Alam-alam tu kan, ada tak yang mencuri hati Fifi pula? Dia ada takkan Fifi tak ada? Amboi, aduh tak boleh lah macam tu. Mana mungkin gitu, enggak mau deh. Kan jumpa orang baru, dia ni pun macam okey juga. Ya Allah, tak adalah. I mean like, bukan nak cakap tawar hati. For now, saya nak bercinta, nak kenal orang pun saya tak ada masa tau. Sebab balik dari syuting tidur. Itulah, tengoklah. Kalau ada jodoh kan, korang doakanlah. Jangan mencari, dia akan datang sendiri. Saya percaya benda tu.